saiz 22 kali 75 biar dia buat simple dia. Tiling untuk posh semua dah buat. Standard macam sebelah dia. Okay. Macam sebelah tu standard. Tapi ni dah posh semua dah, dah buat tiling. Jom. Di hall eh. Terus ceiling dah buat lah semua. Langsung tak ada crack, tak ada masalah. Biasa kalau rumah dia tak, kalau pergi ke buat pasang baru, environment yang kemudian dia ada crack. Tapi alhamdulillah yang ni dia tak ada crack. Oh, wall pun semua okey. Kitchen dia nak buat permanen kitchen cabinet. Table top. Sini tempat basuh baju. Tempat washing machine. Nah, belakang ni ada reserve lebih kurang 10 kaki. Okay, toilet dia untuk bawah dia agak besar juga. Okay. Ini bilik untuk mat. Lepas tu untuk design yang rumah ni biasanya dia, yang kebanyakan yang lain dia block batu, tapi yang yang untuk rumah ni dia ada beberapa unit belah bahagian ni dia buat sliding door. Belakang ni spin untuk cucuk tanam ataupun boleh buat extension. Lebih kurang 4 kaki. Okay. Bilik kedua. Bagi heater point dah siap lah. Saiz untuk master bedroom lebih kurang saiz 20 kaki kali 12. Agak besar agak. Ceiling yang tinggi. Ceiling yang tinggi jadi tak berapa panas sangat. Toilet. Okay, toilet.